Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rahayu dan sukses selalu. Di daerah Ngawi ada pasar yang terkenal di daerah Ngawi dan menjadi salah satu pasar yang terbaik di kota Ngawi dan Madiun, dan menjadi langganan dari keluargaku untuk selalu lebaran di sini. Setiap kali kami membeli oleh-oleh, kami selalu mampir di sini, entah itu brem atau sekedar hanya makan-makan saja. Di sini ada juga sate bule dan sate kambing yang menjadi favorit keluargaku. Kali ini kita akan mencari brem. Di sini kita sering mampir, entah itu hanya mampir sekedar makan atau mencari oleh-oleh. Di tempat ini pula banyak makanan dan pusat oleh-oleh yang murah, pakaian-pakaian yang murah, dan seluruh ada di sini murah semuanya. Harganya ekonomis dan kualitas modern. Di daerah Legundi ini tembus di desaku Karajati. Karena lokasinya yang strategis, menjadikan tempat ini menjadi pilihan warga-warga di Kota Madiun dan Ngawi untuk mampir untuk belanja di sini, terutama belanja lebaran dan sekedar untuk bermain makanan dan minuman. Kita bisa memberi oleh-oleh di sini, langganan dan keluargaku. Brem, nongko, dan minko pun ada di sini. Kalau enggak di sebelah sana, kita akan masuk ke dalam pasar Karajatinya. Selama di perjalanan, suasana sini sangat dingin walaupun di terik matahari yang panas sekali. Karena di sini banyak pohonnya. Di sini juga banyak jualan bunga-bunga hias dan bibit-bibit unggulan yang wajib kita beli untuk menghiasi rumah kita. Dan jika sore, kita bisa melihat banyak sekali orang jualan takjil, terutama di bulan Ramadan. Tak lupa kita harus membeli pada sesama. Selama perjalanan, banyak sekali orang-orang yang parkir di sini. Oh ya, di sini tempat pemberhentiannya bus. Tempat pemberhentian bus Eka Mirah. Jurusan dari Bojonegoro dan menuju Surabaya. Di sini pula banyak pakaian-pakaian yang murah tapi kualitas mall. Banyak juga mainan-mainan yang ada di sini. Di sini penjualnya ramah, bersahaja, dan sangat akrab untuk diajak bertanya-tanya. Oh ya, jangan lupa untuk membeli. Selain di sini menyediakan bahan-bahan pokok, juga rempah-rempah pilihan, di sini juga pusat oleh-oleh dari kota Nganjuk dan daerah Ngawi, Madiun, Solo, juga daerah Bojonegoro. Mampir saja di sini. Tak lepas daripada itu, di sini banyak sekali makanan dan minuman serta cemilan-cemilan juga pernak-pernik yang wajib dibeli. Di sini juga banyak sekali minuman khas dari daerah Madiun. Wow, amazing.
Kanggo panjen, kanggo panjen. Oleh-oleh kaya brem nanti, Pak. Nah, yang jebol mah apa, Jo? Amplop barang kali nanti. Oh. Rame sak iki, Rek. Perlak meja, tak meja 5.000-an. Kok apa, Bu? Video barang ada apa? Ya. Melangkah tak tekan, Pak. Guys. Dari panganan tere. Hai Pak. Iya. Ini udah baru kah. Ada ayam baru kah. Foto kaya ngopo iki. Engko Bayu ya, Mbak. Engko Bayu. Heeh. Ape ae. Nah, iya. Foto. Foto. Kecap lho Mbak, enggak kan? Oh iya kecap. Kene iki sambele lombok utuh ngene lho. Heeh. Kak lombok sing iku. Wis. Kapan-kapan. Ada kurang Pak. Astagfirullah. Pak, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita balik sandal. Jombang toko Mas Ngawi. Ngopo, Bu? Si sosok. Tadi Kalau kakak gak apa-apa, Bran.
kebakar lho HP-mu. Awas HP-mu cicit-cicit.